Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan daripadanya Dia menciptakan jodohnya. Niatkan di dalam hati Anda berdua bahwa pernikahan ini adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Bimantara Budimansyah akan melaksanakan pernikahan dengan Gia Pramadisti Sadika yang Tara yakini akan menjadi istri untuk keluarga Tara nantinya. Bapak, Ibu, Gia minta maaf setulus hati. Insya Allah, Gia selalu berusaha untuk menjadi anak yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu. Tara memohon doa dan restu untuk awal yang baru ini. Tidak ada kata yang bisa Tara ucapkan selain terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda, Papa yang sudah mengajarkan Tara dari kecil sampai Tara dewasa. Terima kasih juga untuk selalu mengingatkan Tara untuk selalu berjuang, untuk selalu ingat kepada Allah SWT. Bapak, hari ini Gia minta izin dan doa restu dari Bapak untuk menikahkan Gia dengan laki-laki pilihan Gia yang bernama Tara. Doakan kami berdua agar dapat memindah rumah tangga yang bahagia sama Wa. Agar pernikahan kami nantinya selalu dapat keberkahan, selalu dalam lindungan Allah SWT. Jagalah anak kami, dimana pun dia berada, selalu disayang oleh Engkau, ilahi Rabbi. Anugerahkanlah kelak kepada anak kami keturunan-keturunan yang sehat walafiat. Dengan ikhlas bahwa memaafkan semua kehilafan Gia, mudah-mudahan dengan berdoa nanti selalu ada dalam petunjuk, selalu ada dalam ridho, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Ananda Bimantara Budimansyah bin Beni Budimansyah, Bapak nikahkan Gia Pramadisti Sadika, putri kandung Bapak, kepada Ananda dengan mas kawin anting berlian dibayar tunai. Saya terima nikahnya Gia Pramadisti Sadika binti Mansur Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa baraka likulli wahidin minkuma fi sahibihi.